Okay, saya sekarang tengah membuat persiapan untuk EP saya yang berjudul Dengarkan. Arekon. Dengarkan saya ni dia mengandungi 3 lagu. Cintaku, Rumpun dan Indah. Dia 3 track yang berkonsepkan pop music. Harus beri peluang untuk mendengar album ini. Assign the sound dekat tu pad studio. Oh. EP saya pakai 3 studio. Satu studio Master Ken, kita pakai home studio. Dia ada pad so. Jadi untuk sound selection and assign the sound dekat tu pad easier. GH studio Jaffa dan satu tempat Peerless. Peerless studio tempat Boston US. Direction Kenyasan Kulit EP Rio Kudos dengan kata mastering by Jeff Litton. Second sound engineer for mastering will be Maria Rice. Okay, mixing ni? Bukan manager, manager ni macam ni. Jadi Chong dia mixing. Chong himself. Chong gangster. Kepala dia. Kepala Chong kan? Dia Chong dan juga Jolly. Untuk sound ni. Dalam cover album ni di sponsor ditaja oleh Nora Fulci. Nora Salih, dia nama Nora Salih. Nora Fulci depan album. Company depan company. Back to album. Actually intention kita produce album ni untuk nak mengeluarkan idea-idea baru yang fresh. Supaya siapa-siapa semua yang involved dalam music, siapa-siapa juga yang suka music akan keluarkan benda-benda yang baru di muzik tanah air Melayu. Bila dengar budak yang berubah ni agak teranjat kerana daripada muzik rock album dengan kata tu dah mencuba sesuatu yang di luar expectation jangkaan orang yang berkarya daripada muzik, which is to be band, jadikan muzik yang lebih muzik kerohanian. Ku akan pupus tanpamu kasih. Ku rindu dirimu. Jangan biarkan aku sendiri. Padamu kasih. Dekati dirimu ke hati ke hati. Selangkah demi selangkah. Aku mengecapi suara. Okay, video clip Mohon ini. Okay, kita shoot pada February 14 Valentine's Day lah 2010. Tapi selepas editing semua dah siap, lepas video clip tu semua dah siap, kita perasan yang lagu Mohon ni banyak karakter Azhar daripada muka si Rehul Fidaus. Pada saya tak fair sangat lah. Jadi kita terpaksa lepas dah berapa bulan tu, lepas 5 atau 6 bulan kita shoot lagi. Ini kali kita gunakan projector. Lagipun si Rehul ni kat depan, projector ni belakang. Lagi baik lah. Mungkin sebenarnya cikgu tak tahu. Biarkan ku bersandir. Yang involved dalam Mohon video clip dia Ali dan Azhar. Kamera second Abang Isa kita. Abang Isa, Anjang, Fiza, Rico, Nora, Rifa'ah, Fiza. Pada saya ialah suami Juria. Juria ni dia suka ciri-ciri sebagai apa tu suami kepada si pulau tu. Tapi apa yang dia ciri yang dia nak kat pulau tu, dia nak kat Anjang. Tapi tak adalah, Anjang tak ada sebab tu. Sebab tu dia macam terima imbas lah. Bila dia tengok pulau kan, dia terima imbas sebab tanya kat Anjang. Itulah dia punya jalan cerita. Cerita ni sebenarnya idea dia daripada mungkin daripada pengalaman sendiri ataupun mungkin daripada pengalaman orang. Tak macam mana saya dapat, aku saya tak tahu. Tapi yang penting apa yang saya nak terapkan dalam video clip ni adalah cinta itu hadir dalam semua orang. Baik dia belum kahwin ataupun tak kahwin dan sebagainya lah, tua ke muda ke. Yang penting cinta tu ada pada semua orang. Saya dengan Barim Fidaus ya. Adik-adik, tapi dia bukan anak saya lah. Anak saya ni faham. Tajuk Mohon, saya diberikan watak untuk sebagai tentuk jadi sebagai orang yang macam orang tua tu. Tapi dia sibuk-sibuk lah dalam video. Akhirnya video-video dia kan pasal dua orang ni kan. Satu couple ni. Jadi saya ni macam mana couple ni dia, saya buat dia macam di situ ada taik, dia lalak kan gitu. Tapi saya bukan taik, saya bukan lalak. Mohon padamu kau terima diriku. Tapi Rehul
bukan menyajikan sesuatu yang macam Maizid, dan dia bukan menyajikan world music macam Zainal Abidin. Jadi terserah pada orang yang mendengar. Bagi saya, saya mencari ruang platform yang boleh ketengahkan muzik yang Rehul ketengahkan. Nama saya Azhar, okay, atau senang dipanggil Pulau. Okey, watak saya dalam video klip Mohon ni, saya adalah seorang yang lurus bendul atau saya seorang yang suka bersendirian. Dan cerita dalam video klip tu tengah relax lah, tengah relax saya tu. Satu.